khabar semua? Nama saya Anthony dan ini? Nama saya Abdul Hadi Yusof. Boleh panggil saya Hadi. Saya berasal daripada Jerantut dan sekarang saya menetap di Kuala Lipis, Pahang. Sebelum saya menyertai Kowe, saya adalah seorang pengusaha gym dan juga seorang penjual suplemen online. MCO itu masa. Macam mana kamu jalani bisnes kamu? Semasa saya menjalani bisnes semasa MCO, saya menjual suplemen, bisnes saya begitu slow. Saya beranggapan bahawa orang ramai sangat mengawal aliran wang tunai mereka. Mereka sangat berjimat cermat dan ini menyebabkan bisnes sangat-sangat slow lah. Jadi semasa itu juga saya ada buat jual jualan kowe, tapi alhamdulillah kowe sangat-sangat membantu kerana setiap orang dia nak minum air. Jadi mereka sangat-sangat perlukan air bersih. Dan keadaan mereka stres, mereka sangat-sangat memerlukan penapis air yang bersih untuk kehidupan harian mereka. Jadi saya rasa perniagaan kowe sangat bagus untuk membantu orang ramai jadi sihat. Mengapakah anda pilih menjadi ejen kowe? Saya memilih menjadi seorang ejen kowe. Pertama, saya dapat membantu orang ramai jadi sihat. Okey. Yang kedua, saya dapat apa yang saya nak, iaitu saya memiliki kebebasan masa sendiri. Saya boleh mengatur masa sendiri, tidak ada tekanan dan saya boleh bekerja secara happy. Dan bila saya melakukan bisnes kowe, saya rasa sangat mudah dan kehidupan saya menjadi lebih senang kerana masa saya yang susun, tidak dikawal oleh mana-mana orang atau pemajikan. Dulu masa mula-mula saya buat kowe, pendapatan saya sekitar 2 hingga 4 ribu lah. Sekarang pendapatan saya dalam kowe sudah mencecah 6 hingga 7 ribu lebih lah. Alhamdulillah, terima kasih. Di mana kamu jual produk-produk ini? Saya mendapat hasil jualan produk kowe melalui di pasar, tempat orang beli daging, beli ikan. Saya berada di pasar, saya berada di distrik, mana-mana tempat yang orang ramai duduk, di kedai kopi, dan saya juga berada di bazar Ramadan. Dan di mana-mana sahaja saya pergi, rumah ke rumah, taman ke taman, saya berjumpa dengan sesiapa saja dan saya akan memperkenalkan produk kowe kepada orang ramai. Dan ini sangat membantu mereka kerana mereka sangat kesibukan disebabkan waktu kerja. Dan kami sebagai ejen kowe sangat-sangat membantu mereka untuk mendapatkan produk yang bagus. Apakah impian yang anda ingin mencapai dalam bisnes bidang ini? Impian saya berimpian dan berhajat untuk menjadi seorang manager pada hujung tahun kerana saya sangat menginginkan pendapatan pasif, iaitu di mana bila mana kita tidur pun wang masuk. Jadi secara tak langsung saya boleh membantu ramai ejen-ejen kowe di luar sana, membantu mereka menaikkan, membantu mereka menjana ekonomi, dan mereka boleh membantu orang lain menjadi sihat dan saya boleh mendapat pendapatan pasif. Jadi saya tidur pun wang boleh masuk. Inilah hebatnya kowe, company yang pertama kali saya jumpa, company yang betul-betul luar biasa. Kerana sebelum ini saya dah buat cuba banyak buat MLM, tapi banyak terbantut di tengah jalan. Tapi kowe, bila saya buat, walaupun bulan pertama dapat jual 4 biji pun, kowe sudah bayar saya 2,000 lebih. Bulan kedua sudah bayar 4,000 lebih. Jadi saya ingat ini company memang yang, saya ingat satu dalam 1,000. Memang sangat beruntung kalau siapa-siapa yang menyertai company ini untuk bersama menuju ke kejayaan. Kowe memang mengubah hidup kita. Kowe change your life.